Tadi kan yang laporan boleh pesen Grab sampainya kan? Boleh kesepian, boleh pesen order. Kesepian lu Grab ownernya. Boleh kalau yang takut. Kita sekarang lagi ada di daerah Kelapa Gading, WGP. Tepatnya di apartemen WGP. Yap. Kita mau ngapain? Kita hari ini ada diundang lagi untuk mereview. Oke. Okay. Review apa? Nih. Ya. Ya. Sate lu. Biasa gitu. Ini apa lagi yang jatuh? Ya inilah kita sama juga musisi miskin. Oke, okay, jadi ada teman kita. Kita di review satenya. Jadi kita ya, kita juga belum pernah makan sate. Belum ada konten belum, sate. Belum ada konten sate. Jadi di channel kita belum ada. Belum ada ini ya. Kita cobain sate. Makan. Gue juga suka yang lapar. Iya. Oke. Cobain lah. Oke. Biasa lah kita. Sate lo bukan. Punya lo. Ini hampir kambing ya. Pas ini dia. Oke. Oh, lihat ini. Simax. Bye. Oke, gua mau sate marangi daging. Ini dagingnya sapi ya? Sapi. Satu. Lu apa lu? Gua kambing deh. Kambing ya? Oke, deh kambing. Satu kambing, satu daging. Ya kan? Gua pakai lontong deh. Berapa lontong? Gua pakai nasi. Gua pakai nasi deh. Ya, biar beda. Satu lontong, satu nasi ya? Iya. Yeah. Minumnya teh tawar aja, hangat. Teh manis. Es teh manis. Teh, nggak pakai es. Teh nggak pakai es. Si Wangsa dong, kameramen. Gak usah itu, kasih aja aku. Wangsa naik tol. Oke guys, kita langsung lihat cara pembuatannya. Ciao. Cara buat apa nih? Sate. Oh, sate. Kira buat anak kan. Apa nih kambing ya, Om? Marangi. Oh, marangi. Sapi ya? Sapi. Oh, sapi. Kambingnya? Belum. Oh, kambingnya belum. Pesan apa aja? Sapi. Ini nulis ya? Iya, iya. Oh, iya. Ini yang itu ya? Kambing. Kambing ya? Iya. Oh, mantap nih, gede-gede nih. Wah, wow, gede-gede satenya nih ya. Mantap. Ini apa, ayam? Iya. Oke, okay, lanjutin Om. Tawar. Ya gue mau tawar. Masih minum lo. Lo liat gue dulu tukang sate. Ngapain lo sekarang? Mau ngibas. Wah. Lo liat. Yang benar itu sate dikibas. Kalau jadi lo yang ngibas? Iya. Yang pertama, mengibas sate yang benar, sing-singkan lengan baju. Ya. Supaya nggak kena cipratan. Oh gitu.
lalu tangan begini. Ya, ini gini supaya enggak. Udah buruan, gua lapar nih. Berbakat lu. Mau pesan berapa tadi? Lu bekas ini kali lu. Mak, dulu kerja di tempat sate lu ya. Ini kalau gini terus, guys. Rotot ini orang apa rendah hati nih. Bersop tapi bohongin pas sate. Dulunya susah dia tau. Ngibas-ngibas lu susah lu dulu. Ya, ginilah nak kerjaan bapak nak. Sekolah yang benar kamu ya. Bapak nih buat uang sekolah. Ini sekolah yang benar loh. Ini sekolah nggak benar loh. Dan kebanyakan sate mah. Sekolah nggak bolos. Cabul nih. Guys, mantep bos. Datang. Tadi lu bos lontong apa lu? Lu lontong. Ngapain gua sampe lu? Udah capek gue. Habis. Ngapain gua kipas lu? Kipas-kipas bos. Balikin lu kipas yuk. Oh, iya. Oke. Okay. Tadi lu lontong apa-apa ya? Gua lontong. Oh lu lontong? Lu kan nasi. Oh gua nasi. Oh iya. Oke, okay, ini guys, lihat sini. Gua pesen sate daging sapi plus lontong. Kalau dia sate kambing maranggi plus nasi. Sengaja kita pesan dua-duanya biar kita cobain lontongnya gimana, nasinya gimana, dan dagingnya gimana. Yoi. Oke, beda itu semuanya ya. Sisanya ya sama aja. Emang di sini khususnya ya khusus sate. Gitu ya, sate marangi di sini. Betul. Dan di sini juga udah ada kecapnya guys kalau kalian pengen nambah manis ya. Gitu ya. Oke. Yuk sate apa? Sate daging, sapi. Sapi. Ya? Oh, sapi. Oke, kita langsung cobain aja guys. Oke, gua ini. Oke. Gua coba yang pertama ya. Sate daging, sate daging. Sate daging apa rokok daging? Let's go. Oke nih, karena gue ntar lah makannya. Coba lontongnya. Gimana? Berasa sih dagingnya? Ini ketahuan banget daging sapi gitu. Iya, daging orang gak begitu rasanya. Rasa gimana? Empuk sih. Empuk. Soalnya kemarin gua kan kesini cepet ya. Kemarin gua sempet kesini nih sebelum hari ini. Agak keras kemarin. Oh gitu? Iya. Soalnya empuk ya? Empuk ya? Empuk bunyinya, Pak. Oke, Pak. Bunyinya enak. Kata marangi ya? Bojuk sih, bojuk. Bojuk ya? Gua dapet yang keras. Apa yang keras? Lu siang lu kan? Empuk kok gua? Empuk gue dapetin keras sih. Tapi bumbunya udah enak. Udah enak ya? Bumbunya enak, gurih. Ya kayak kemarin gue juga datang juga gurih. Keras temennya gue. Enak sih? Enak. Enak dulu. Coba lontongnya. Lontongnya enak. Lontongnya lumayan. Enak kan lontongnya? Lumayan. Lumayan enak. Cuman satunya kok dibanding main kok agak kecil. Lebih kecil, kemarin lebih kecil loh dia. Oh gitu? Iya, sekarang agak kecil dia. Oh iya, ya, mungkin dia anaknya kali ini. Maknya udah maknya udah bisa potong nih anaknya dengan. Iya lah. Coba lagi. Bumbunya gimana? Bumbunya enak kan? Bumbunya enak. Bumbung kacang. Bumbunya enak. Bumbung kacang. Nah ini boleh empuk nih. Empuk nih. Eh, empuk nih. Iya. Boleh empuk enak nih. Kan udah gue bilang, empuk tadi. Boleh empuk enak dia. Gurih. Marangi bumbunya dapet deh. Marangi, kalau kalian demen marangi, memang kita nyari bumbunya. Kalau sate mah ya sama, sebenarnya kita cuma sebetulnya. Bumbunya yang kita cari. Nah, ini rumah ini. Nah, itu kedua anak deh. Ya, ya? Kita cobain dong, kambing dong, sekarang. Ini kambing ya? Kambingnya gede nih. Kambingnya lumayan gede deh. Kambingnya gede. Kambingnya juga segede gini. Baik. Baik. Hey, guys. Lumayan lah. Buk, buk.
2. Tapi kok lebih gurih itu ya? Ini enggak terlalu gurih. Coba yang itu, gurih ini. Coba ya, seperti bumbunya beda ya? Sama. Tapi lebih gurih yang itu, lebih gurih yang sapi. Iya, ya kan? Bumbunya sama. Bumbunya sama, tapi kok lebih gurih yang itu ya? Ya, kalau ini enak kan? Rancak banget, rancak banget. Oke, okay. Cobain pakai kecap. Nah, di sini nih kurangnya agak kurang nih, bumbunya dikit nih, tapi bisa minta lagi sih. Gak tuh nggak ada, gua cuma pakai nasi ya. Sinematik. Oke, cobain nasi. Ada acara ya, kan? Ya, gak apa. Acara nanti lah. Ya, nasi putih standar, Pak. Nasi standar. Oke, ya. Makan, bro. Makan sohor aja. Tehnya juga panas, bro. Panas. Tehnya enak. Mungkin yang the best disini tehnya kali. Yeah. Oke, okay, kita tetap mabes. Tahan terus. Gak usah nih makan terus. Tiap hari gila. Gak apa-apa, kita yang penting gak usah makan, gak apa-apa. Maksudnya jangan maksiat. Gue sampai syuting musim ini kan langsung olahraga buat. Olahraga ya. Lihat deh, menjajah udah makan nasi, makan lontong lah. Lontongnya sih enak banget. Fresh lontongnya. Iya. Habis. Gua gila sih, tapi hati kambingnya sih gede-gede loh. Gila, gua kenyal. Gede-gede, tapi kayaknya enak banget. Paling enak tuh ini. Anak signature dish di sini. Teh manis. Sate malah teh yang signature. Kalau suka dulu ngibas sate, sekarang ngibas uang kita. Waduh, ngeri. Awat nenek. Oke, habis. Habis juga dia. Makan sama piringnya, gue makan kok perlu. Prinsip prinsip ini penegak hukum. Enggak hukum. Habisin sampai kerasa. Oke, guys. Yuk kita review sekarang. Kita breakdown. Oke, yuk kita breakdown. Oke, kita breakdown. Oke, dari sate kambing lu dulu. Gua takut dilihat di pemiliknya. Oke, sate dagingnya, sate daging Marangi. Sate daging Marangi, sate okay. Surya di WGP ya. Ini Surya siapa? Nama siapa? Nama pemiliknya? Nanti kita tanya orang. Oh, tanya orang dulu di sini. Kita nanti kita wawancara ya. Iya. Oke. Okay. Ya, review dulu satenya. Oke, okay, sate Surya daging di WGP ini gua harus kasih nilai ya 8. 8. Untuk dagingnya, dagingnya kan dagingnya dua sama tuh. Kalau oh, daging kambing, kambing ya? Kalau gua kan daging sapi. Oh. Daging sapi gua harus kasih 8 gitu ya. Kenapa? Karena tadi ada yang keras sih lu bilang kan. Ada yang keras. Ada yang keras ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya di masak lebih lama lagi sih pasti bisa, harus bisa. Makanya kan mungkin
Tapi masih tetap enak. Bumbunya juga enak. Bumbunya itu enak, berasa ya? Banget maranggini. Benar-benar beda. Bukan kayak bumbu-bumbu sate yang di jalan biasa. Yeah, gitu. Bumbunya spesial deh. Ya, yeah, spesial. Bumbunya gua acungi jempol. Gua harus akuin itu dia khas banget marangi, khas banget bumbunya. Ya, ini marangi begini loh. Betul. Makanya bukan bumbu kacang biasa. Top ya. Lah ini marangginya di top. Ya. Gua kasih 8 gitu. Tadi kelemahannya cuma karena di situ aja tadi ada yang sedikit keras gitu. Itu, tapi tadi tujuan apa tuh nilai kambing ya? Sapi. Dark sapi. Lo sekarang kambing. Kalau kambing lo berapa nilai? Lo dulu dong. Oh, gua dulu. Kalau kambingnya itu dia. Sebenarnya semuanya udah enak ya. Semuanya udah enak. Bumbunya udah enak. Lontongnya enak, nasinya enak, kecapnya enak, semua enak. Tapi tehnya enak. Cuma ada yang keras. Aduh, kekurangan gue cuma ada yang keras, ada yang enggak. Betul. Memang nggak semuanya keras sih. Cuma ada kan lu makan yang lembek nih, enak nih. Tiba-tiba lu ambil yang keras kan gimana gitu rasanya? Kayak gimana gitu kan? Nah, harusnya kalau bisa sih semuanya harus empuk. Sama-sama empuk. Jadi berapa lokasinya? Kalau gue kasih yang kambing lu ya. Sapi lo berapa? Sapi gue kasih nilai 7,5 lah. 7,5. Kalau kambing gue kasih nilai 7 kurang lah sebenarnya. Oke. Okay. Ya 7 tapi kurang dikit lah. Kurang agak ya kerasnya itu tadi. Betul. Jadi 50-50 yang gue ambil keras sama yang nggak keras tuh berbanding sama 50-50. Betul. Berarti, yang itu agak ganggu sih itu. Kalau gue tadi kan 8 ya untuk daging. Untuk kambingnya 7,5 karena memang tadi gue rasanya juga yang keras. Agak keras. Iya. Lebih enak. So far sih udah oke. Okay. Ya, ini juga satu pinggir jalan lah. Iya. Yeah. WGP nggak pinggir jalan juga. Iya. Jadi ya, tenda lah, bukan restoran sih sebenarnya. Betul. Ya udah oke okay lah. Ya buat kalian yang memang harganya juga tadi kan 45.000 ya, worth it lah ya. Worth it. 45.000. Kalau gue bilang agak mahal. Agak mahal ya. Agak mahal kalau gue bilang. Karena untuk daging sapi loh. Sapi worth it. Karena dia ini balik lagi ada yang enggak ada yang keras. Ya. Kalau kambingnya sih 45 memang agak terlalu mahal ya. Kambingnya 45 agak mahal. 35 sih enggak boleh lah. Tapi 45 sih agak terlalu. 45 agak mahal. Mungkin sekitaran 35 30-an lah. 35 sampai berapa? 30-an. Kayak gitu. Nah, itu saran gua sih. Oke, okay. Ini saran untuk yang punya Surya. Si Surya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kita panggil si Surya. Kita panggil aja, kita udah selesai nge-review. Sekarang kita panggil orangnya, dia... Mana si Surya? Mana nih orangnya? Ya pergi mijit kali. Oke, kita udah bersama dengan pemilik Sapi Surya. Di sebelah gue nih. Nama lu Surya? Bukan, Mario. Oh bukan. Lalu Surya itu siapa? Surya itu siapa? Pemberian dari orang tua aja. Orang tua. Ini sekarang kita interogasi dulu guys. Pemiliknya kita interogasi dulu. Panas nih, gue gak bisa minum. Oke, yang pertama kali kita mau tanya dulu, kenapa bisa ada di WGP gitu? Gimana ceritanya? Ini karena tadinya di Bekasi. Maskernya buka ya Pak? Buka ya? Nah. Ini karena pandemi. Ini mukanya ganteng. Kayak maskernya ya, jangan pakai masker dong. Ini karena pandemi, pindah ke daerah Kordani. Oh gitu. Jadi sebelumnya udah ada di Bekasi ya? Berapa tahun di Bekasi? Udah 2 tahun ya. 2 tahun. Di WGP sendiri udah berapa tahun? Setengah tahun. Oh, udah lama ya. Berarti dia sudah malang melintang dalam dunia persatean. Persatean udah jago dia. Iya. Ini kalau di persilatan nih, ini Wong Fei Hung ini. Oke, Itmennya ada lagi guys. Wong Fei Hung. Oke, berarti dia nggak main-main guys, satenya udah malang melintang. Bukan anak baru ya. Jadi kalau kalian mikir tuh ini satenya baru, enggak, udah lama. Ya, udah lama. Tapi memang di sini aja udah mau hampir setahun malah kan. Udah mau hampir setahun. Udah 1,5 tahun deh. Enggak, mau setahun. Oh, setahun. Jadi 2 tahun lah, hampir 2 tahun lah. Berarti guys, ini satenya tuh nggak bisa kita remehin lagi gitu ya. Nah, terus kenapa milih dagang sate gitu? Kan nggak dagang lain. Dagang cewek gitu. Karena makanan yang paling umum. Tahu, makanan paling umum ya sate ya. Nasi goreng juga umum. Iya, tapi ada juga. Tapi ada juga. Makanya mungkin dia bikin nasi goreng kambing ya. Nasi goreng kambing. Ada nasi goreng apa sih tadi? Kambing doang? Enggak, yang di sini. Oh, kambing doang. Nasi goreng ayam enggak ada? Oh, gitu. Oh. Berarti, satu lagi kita makan memang daging sama kambing. Oh. Tapi ada juga ayam. Ayam. Kita enggak pesan tadi. Karena pemikiran kita, udah biasa, ayam. Udah biasa. Iya, emang sate-sate ayam begitu aja. Iya, makanya kita pesannya daging kambing sama
kambing gitu. Ini ada nggak di Grab atau di GoFood? Ada. Di namanya apa? Sate Surya. Sate Surya juga ya, jangan di WGP guys ya. Yeah. Jadi kalau kalian yang kisaran Kelapa Gading mungkin kalian males keluar ya kan? Ya, Grab aja. Mager udah nggak Grab aja. Harganya sama apa? Sama. Ya. Nanti kalian lihat harganya guys ya, kita akan kasih lihat harganya di breakdown juga. Terus kalau yang di rumah ya. Tadi kan yang laporan boleh pesen Grab sampainya ya. Kalau yang kesepian boleh pesen order. Kesepian lu nge-grab ownernya. Boleh kalau yang takut boleh. Gue mau jadi kesempatan deh. Mau yang takut di channel gitu. Lo kesempatan deh. Ya udah oke. Oke. Pesan-pesannya lo, pesan-pesannya dong. Oh yang kesepian takut-takutan. Bisa di ready dia. Pesan-pesannya syarat. Pesan-pesannya dulu, pesan-pesannya gitu. Pesan-pesan. Untuk sate ini gimana pesan-pesannya? Ya kepada penonton nih, kasih data aja nih gratis ini. Gak apaan. Ya misalnya nih, ayo datang ke sebuah sate ini gitu. Iya, pusing-pusing ke teman-teman nih. Ya ini, lihat aja tuh. Lalu datangnya ke WGP, Sate Surya. Hampir ya. Samping mana, samping mana? Kalau letaknya belum tahu nih orang nih. Di sampingnya siapa nih? Di samping Kondok Seafood, Lepiting. Ini sih di belakang Indomaret, di persis di depan Indomaret. Separat ya. Jadi di jalan raya ini, jalan raya. Seafood Lepiting terus. Sudok anggur 45. Oke. Kayak gitu guys. Sekali lagi jangan lupa guys ya, kalau mampir di WGP makan, ingat kita, ingat sate Marangi, sate Surya. Ya kan? Yo. Ya udah gitu aja deh guys ya. Kita reviewnya, so don't forget to subscribe. Di follow. Sampai situ aja guys, so don't forget to subscribe. like, share, komen. Jangan lupa share-nya tuh ke teman dan juga ke musuh, dan musuh-musuh, temannya musuh lah. Milia ada musuh gak lo? Share ke musuh. Ya kan? Supaya channel ini makin terus berkembang. Dan jangan lupa kalau memang ada kalian yang pengen di review ya, seperti tempat ini, makan seperti ini, gini, hubungin kita aja. Kita tahu YouTuber stopan di platform. Nah, mau di apa namanya, di Instagram boleh, di YouTube sendiri boleh. Ya kan? Oke, Instagram kita nanti kita kasih tahu di sini ya. Ya. Oke. Okay. So that's it guys. See you. Bye bye di episode selanjutnya. Ciao. Dadah semua ya, dadah Emar, nah, dadah. Berapa bos? 130. Oh murah, 13.000. Miskin bener-bener ya. Miskin bener nih anjing. Mending kemarin isi bawa golok semua. Emang bonco pati murah. Sekarang pakai kacamata agak pinter.